Hai tim nonton terbaik, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacless bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget, kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Guys, kalian udah tahu belum guys? Kalau sekarang tuh Roblox sudah resmi menghapus beberapa lagunya yang sangat penting banget di setiap game yang ada di Roblox. Dan berita ini pun sudah dikonfirmasi oleh Robloxnya sendiri guys. Apakah ini merupakan berita baik atau berita buruk ya teman-teman? Di sini ada yang melaporkan beberapa keanehan ketika mereka sedang memainkan game Roblox. Dan ternyata ada beberapa player Roblox yang melaporkan bahwa ketika di update terbaru dari Roblox ini, ketika mereka mengetik di F9 yang ada di keyboard, maka akan ada notifikasi yang sangat aneh banget teman-teman. Dan di sini aku bakal kasih tahu kalian beberapa games yang sudah mulai dihapus lagunya oleh Roblox. Kira-kira alasan kenapa ya teman-teman Roblox sudah mulai menghapus seluruh lagu-lagu yang ada di dalam gamenya? Tapi sih guys, kalau aku memainkan game Brookhaven, lagunya masih ada loh. Coba kalian bisa dengerin ini nih teman-teman. Tuh kan teman-teman, ketika kita main game Brookhaven, lagunya masih ada guys. Tapi beberapa games yang ada di Roblox, ketika kita mainkan itu, lagunya nggak ada loh teman-teman. Yaudah, pasti kalian udah penasaran banget kan apa yang bakal terjadi ketika kita memainkan game lain. Dan kalau misalkan kita memainkan game yang lain terus gak ada lagunya gimana dong? Kalian ikutin aja ya teman-teman, kira-kira bakal ada keanehan apa aja nih di update terbaru dari Roblox ini, dan apakah yang terjadi ketika kita masuk ke dalam game tersebut dan mengklik F9 di dalamnya? Apakah benar akan ada notifikasi yang aneh seperti yang dikatakan tadi? Yaudah deh guys, jadi simak videonya sampai selesai. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like dan jangan lupa subscribe juga, quickly tombol subscribe. Ayo guys, kita bakal lihat bareng-bareng apakah yang terjadi dengan update terbaru Roblox ini. Semua lagu bisa menghilang. Guys, jadi game yang pertama yang bakal kita coba klik F9 adalah game Brookhaven. Dan kelihatannya game favorit kita semua ini masih aman dan bisa diselamatkan oleh Roblox. Lagu-lagunya tidak menghilang teman-teman. Dan kira-kira apa yang terjadi ya guys kalau misalkan kita di dalam game Brookhaven ini mengklik F9 ya teman-teman. Kita bakal klik sekarang teman-teman. Oke, dan ternyata di dalam game Brookhaven ini kita tidak menemukan error ataupun glitch dan bug yang seperti diberitakan oleh Roblox ya teman-teman. Tapi apakah yang terjadi dengan game Roblox yang tidak bisa diselamatkan lagunya tersebut teman-teman? Apakah bakal ada keanehan-keanehan di dalamnya teman-teman? Yaudah deh guys, kita bakal coba aja teman-teman. Kelihatannya Brookhaven masih baik-baik aja untungnya. Oke guys, jadi aku udah masuk ke dalam beranda dari game Robloxnya ini guys. Kita bakal lihat dulu di home dan kira-kira game apa ya teman-teman yang di setiap permainannya tuh ada banyak banget lagu teman-teman. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku tahu teman-teman, gamenya itu kalau nggak salah yang joget-joget itu Freddy FNF teman-teman, bukan Freddy FNF, yaitu game Friday Night Funkin' teman-teman. Kan udah ada ya versi Robloxnya. Kita bakal klik aja guys, FNF guys. Kita bakal cari di experience dan kita bakal langsung cari aja teman-teman. Ini ada bahasa Indonesia. Ya udah, kita bakal langsung aja pick game ini teman-teman, dan kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan kita join ke dalamnya. Wah guys, kita udah masuk nih guys ke dalam gamenya. Dan sekarang kita bakal lihat guys beberapa keanehan yang ada di dalam game ini guys. Widih, itu ada si Bacon lagi joget-joget. Widih, jago bener dah. Tapi guys, aku gak mendengar beberapa lagu-lagu yang ada di dalam game ini guys. Dan aku tidak bisa mendengar apa-apa guys. Jadi hampa banget game ini. Padahal elemen terpenting dari game FNF ini adalah musiknya teman-teman. Jadi kita joget-joget tanpa lagunya gitu kan teman-teman. Oke, kita yaudah deh guys, kita bakal coba berdiri di sini dan kita bakal coba-cobain bermain langsung ya guys. Oke, aku di sini udah berdiri sendiri. Itu ada ibu-ibu dan ya ampun, ini ada bocah ngelek. Eh, bocil ngelek ya ampun. Ini aku udah bisa pilih musiknya teman-teman. Oke, kita bakal pilih musiknya. Ini apaan guys? Bisa snack, ada Korikara, ada. Oke, kita bakal pilih aja Friday Night Funkin' Beside-nya ya teman-teman. Terus kita bakal pilih lagunya yang mana ya teman-teman? Kita bakal pilih lagi aja yang mana ya teman-teman? Kayaknya yang Bobby Bo aja ya teman-teman, karena ini lagunya lumayan famous juga. Udah, dia juga udah mulai berdiri di sana dong teman-teman dan siap buat memainkan game ini bareng aku teman-teman. Yaudah guys, kita bakal lihat aja langsung guys apakah yang bakal terjadi ketika kita memainkan game ini. Aku dari tadi udah pick gamenya loh. Lah, kenapa lagunya jadi Lovely teman-teman? Padahal aku tadi pilih lagunya Bobebo dong.
Oh ya ampun, kenapa loading jadi lama banget ya teman-teman? Ini kenapa jadi kayak gini guys? Wah guys, berarti bener dong dari kabar yang diinfokan dari teman-teman Roblox, berarti Roblox ini kayaknya mengalami gangguan. Dan ketika kalian ngeklik app 9, lihat guys, ini tiba-tiba muncul ada tulisan error gitu dong teman-teman. Berarti bener dong teman-teman kabar yang dikabarkan itu teman-teman, bahwa lagu-lagu yang ada di Roblox akan segera dihapus seluruhnya. Tapi tadi aku main Brookhaven masih ada sih lagunya. Ini kenapa ya teman-teman? Lalu kita gimana dong cara mainnya ini kalau misalkan gak ada musiknya? Apakah ini merupakan kabar yang baik atau kabar yang buruk teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar teman-teman. Waduh, ini kok bisa jadi kayak gini ya? Dan waduh ya ampun, itu tiba-tiba bunuh diri teman-teman si ibu-ibunya. Waduh teman-teman, ini kayaknya gamenya udah error deh teman-teman. Waduh, kok bisa kayak gini ya teman-teman? Yaudah deh guys, kita bakal leave aja teman-teman. Kayaknya ini gamenya udah mulai rusak teman-teman. Yaudah, kita bakal cari lagi gamenya. Kalian bisa lihat kan tadi ketika kita klik app 9 bakal muncul di sini kayak gini guys. Pilot load sound Roblox asset ID unable to download sound data teman-teman. Ini artinya kita sudah tidak bisa mengakses gamenya lagi teman-teman, ataupun lagunya udah di delete oleh Roblox guys. Kalau misalkan kalian mengalami hal yang sama, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tapi yaudah deh guys, kita harus cari lagi game yang lain yang ada musiknya. Apakah seluruh game yang ada di Roblox ini sudah di delete. Oke guys, tadi kita udah menemukan ya guys ya beberapa keanehan ketika kita masuk ke dalam game yang membutuhkan lagu banget gitu kan. Berarti Roblox sudah resmi dong. Yaudah guys, kita bakal cari game lain lagi. Kira-kira game apa ya guys yang membutuhkan musik gitu. Oh, aku tahu guys, game yang kedua. Kita bakal coba cari ini ya teman-teman. Nah guys, game ini kan membutuhkan banyak banget musik teman-teman. Yaudah, kita bakal masuk aja guys. Apakah game ini juga sama teman-teman, dihapus seluruh lagunya? Oke guys, jadi kita udah masuk guys ke dalam game TTD ini, dan bener dong guys, di sini sunyi banget teman-teman, gak ada musik sedikit pun. Meskipun kita udah volumenya udah sangat besar teman-teman, biasanya ini game banyak banget musik-musiknya. Tapi guys, kalau gak salah di dalam game ini tuh ada fitur dimana kita terus bayar 5 Robux. Nah, kita terus bayar 5 Robux dan kita tuh bisa mendengarkan musik gitu guys. Kalau gak salah di mana ya teman-teman, tapi aku lupa. Lihat guys, apakah orang-orang ini gak bingung gitu kan, mereka joget-joget tanpa lagu ya teman-teman. Coba kalian komen guys kalau misalkan kalian ada yang mengalami hal sama kayak aku teman-teman. Kalian komen ya. Yaudah guys, kita bakal masuk ke klubnya aja dan kita bakal coba putar musik dengan membayar 5 Robux ya teman-teman. Ayo guys, ini guys, liatin aku ya teman-teman. Oke, kalau gak salah tuh di sebelah sini deh. Di sini ada tulisan apa guys? Play songs, enter an ID from the Roblox audio library to play your song. Berarti kita bisa request lagu guys. Tapi di sini lagunya udah mulai gak kedenger. Kita beli jangan ya guys. Ya udah deh guys, kita cobain aja ya teman-teman. Oke, kayaknya kita harus masukin dulu lagunya ya teman-teman. Lagu favorit aku di Roblox tuh lagu apa ya teman-teman? Kalau gak salah lagu Teches guys, lagu favorit aku guys. Ya udah guys, kita bakal langsung aja masukin ID-nya guys dan kita bakal copyin dulu ya. Oke guys, kita bakal langsung aja ke library dan kita bakal cari di mana musik-musiknya itu ya teman-teman. Oke guys, aku udah menemukan kode di mana kode ini tuh adalah kode lagu yang paling terkenal di Roblox teman-teman. Kita bakal masukin aja ya teman-teman ID-nya. Oke, dan kita udah masukin ID-nya dan kita bakal cobain guys. Kita bakal coba klik request dan ya kita harus bayar 5 Robux dong. Ya udah, kita bayar aja guys. Oke, kita bakal your purchase music per request success dan kita udah mulai. Tapi kok gak ada lagunya teman-teman? Ya ampun. Yaudah deh guys, kita bakal coba lagu yang lain coba. Tuh guys, It's Raining Texas guys, tapi judulnya bener guys, tapi di sini jadi non guys. Waduh teman-teman, ini beneran dong lagu-lagunya hilang teman-teman. Coba kalau misalkan kita cobain lagu yang lain ya teman-teman. Ya ampun guys, aku udah dapetin lagu yang lain guys. Kita bakal cobain guys lagu yang ini coba. Kita bakal klik. Guys, katanya sukses buy the product, katanya kita bakal beli ya. Yaudah guys, kita bakal cobain ya teman-teman. Apakah lagu ini bakal diputar? Kita bakal denger. Ya ampun teman-teman, itu malah suara kentut yang muncul. Ya ampun guys, berarti bener dong lagu-lagu favorit aku udah mulai hilang guys di dalam Roblox ini. Kenapa ya teman-teman? Ya ampun, ini sangat menyebalkan guys, malah suara kentut yang muncul teman-teman. Tapi udah deh guys, kita bakal cobain di dalam game lain dan kita gak bisa ngeklik F9 di sini guys. Kayaknya game TTD ini udah totali udah permanen nge-mute ya teman-teman, dan musik-musiknya tuh udah hilang teman-teman. Yaudah guys, kita bakal cobain lagi guys di dalam game favorit aku yang terakhir guys. Ini kenapa seluruh game Roblox tiba-tiba lagunya hilang semua teman-teman? Waduh teman-teman, untung aja di dalam game Brookhaven lagu-lagunya nggak di delete ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian yang tahu alasan kenapa Roblox ini lagu-lagunya mulai di delete, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan harapan aku, semoga aja Roblox cepet nge-update lagi seluruh game-game yang ada di Roblox dikembalikan lagi guys suaranya. Dan harapan aku, semoga Roblox bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Yaudah deh guys, karena kita juga udah ngeliat ketika kita mencet F9 emang bener ada error. Dan tadi kita mainin game yang memang
elemen pentingnya adalah musik, musik-musiknya hilang semua kecuali suara kentut, woi. Jadi yaudah deh guys, karena kita udah membuktikan dan semoga Robloxnya cepat diperbaiki lagi. Jadi mungkin videonya segini aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan ini kenapa ada banyak ibu-ibu di rumah aku, woi. Bapak-bapaknya di mana? Waduh, ada suara bom juga di luar. Jadi guys, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Makasih semuanya.